sekarang kita lagi ada di WDNH ya. Ini kita salah satu museum kosmos yang ada di Moskow. Привет, привет. Hai, hai teman-temanku, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik saja, dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jumpa lagi dengan saya Susan Vladimir di sini dengan cerita-cerita tentang Rusia. Rusia menghadiahi Jakarta patung Yuri Gagarin. Merayakan hubungan bilateral dalam persahabatan kota Jakarta dan Moskow. Pada tanggal 10 Maret, peresmian patung kosmonot Yuri Gagarin di Taman Mataram, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Patung Yuri Gagarin adalah merupakan simbol 70 tahun untuk memperingati hubungan Indonesia dan Rusia dalam bidang ekonomi dan politik, sekaligus persahabatan kota Jakarta dan Moskow. Pada tanggal 10 Maret 2021, peresmian secara virtual lewat penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh Wamenlu, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Peresmiannya juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Dubes Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobeva. Menurut Gubernur DKI Jakarta, dengan kehadiran patung Yuri Gagarin merupakan kehormatan bagi Jakarta, dan berharap patung ini dapat menginspirasikan anak muda di Jakarta untuk mencapai cita-citanya setinggi mungkin. Patung ini terbuat dari perunggu, mempunyai ketinggian 282 cm, yang memiliki berat 500 kg, dibuat oleh seniman Rusia Andrei Leonov pada tahun 2019. Patung ini menghiasi Jakarta, Taman Mataram, Kebayoran Baru. Yuri Alekseyevich Gagarin, yang lahir pada tanggal 9 Maret 1934, adalah seorang pilot dan kosmonot Rusia yang menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa, yang menjadi tonggak penting dalam hal yang berhubungan dengan luar angkasa. Yuri Gagarin satu kali mengelilingi orbit bumi, saat itu usianya 27 tahun. Dengan Vostok 1, Yuri Gagarin mengelilingi bumi selama 89,1 menit dengan kecepatan 28.000 per jam dan total menghabiskan waktu di angkasa 108 menit. Pada tanggal 12 April 1961, yang menjadi manusia pertama di luar angkasa yang menjelajahi luar angkasa dengan pesawat Vostok 1. Lahir dari keluarga petani, Yuri Gagarin adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Dan pada tahun 1955, Yuri Gagarin diterima di Sekolah Pilot Angkatan Udara Uni Soviet.
Dan ketika itu ada seleksi pilot yang berusia 25 sampai dengan 30 tahun yang harus memiliki berat kurang dari 72 kg dan tidak boleh tinggi 1,70 meter. Yuri Gagarin memiliki tinggi 1,57 meter. Dari 154 pilot yang memenuhi syarat terpilih 29 orang dan 20 orang yang disetujui komite. Dan akhirnya Yuri Gagarin yang terpilih. Nah teman-teman, sekarang saya berada di Pavilion Kosmos nomor 32 yang terletak dalam teritorial Taman WDNH. Adalah bangunan zaman Uni Soviet, bangunan yang memiliki lengkungan yang dihiasi dengan relief keemasan. Pavilion ini telah diperluas dengan merubah aula dua lantai dengan kubah kaca. Walaupun pada tahun 2016 telah dilakukan pemugaran yang selesai pada tahun 2018 dan pada 12 April 2018 saat Hari Kosmonautika, Presiden Putin dan Wali Kota Moskow membuka di hadapan beberapa para kosmonaut Rusia. Di Kosmonautika, Anda dapat melihat lebih dari 120 sampel unik pesawat dan teknologi luar angkasa. Pameran industri militer, lebih dari 2.000 dokumen arsip langka, foto dan materi video tentang sejarah yang telah dicapai luar angkasa. Pengunjung dapat memiliki kesempatan melihat kehidupan astronot dari tahun 1967 sampai dengan 1991. Nah, teman-temanku, perlu diketahui, persahabatan antara Rusia dan Indonesia lebih dari 7 dekade. Persahabatan Indonesia-Rusia telah terjalin erat sejak 1950. Presiden RI pertama, Presiden Soekarno, memberikan anugerah Bintang Mahaputra, penghargaan dari Indonesia yang paling prestius untuk Yuri Gagarin. Kisahnya yang tragis meninggalnya Yuri Gagarin, mati muda umur 34 tahun, penyebab kematiannya dengan berbagai teori yang tak terbukti. Seorang yang menaklukkan ruang angkasa, pada tanggal 27 Maret 1968 terjadi kecelakaan udara ketika percobaan terbang dengan pesawat baru Uni Soviet M1G15.